Syukurlah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur, pangan dan senang. Rumah
menyayangi diri Anda dan keluarga tercinta. Dengan semboyan basimpul kuat, babon tu elok, itulah lagu-lagu. Berjalin manis, terikat rapi, itulah kami. Ini adalah ibu kartu materi. Di dalam kartu materi ini ada beberapa soal.
Nanti yang akan dijawab oleh beberapa pemain. Serta yang akan dibacakan. Ini adalah kartu pesan. Di mana kartu pesan ini berisi pesan-pesan yang baik untuk anak-anak kita. Ini yang warna merah ini adalah kartu sanksi. Di mana kartu sanksi nanti para pemain yang mendapat akan mendapatkan hukuman yang sudah tertulis di belakang kartu sanksi. Sedangkan kancing ini adalah yang berwarna-warna ini adalah kartu penentu langkah yang terletak di tanda nomor 1 atau yang disebut dengan mulai. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, baiklah kita akan membaca bismillah bersama-sama. Bismillah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pola asuh simulasi anak dengan topik pembinaan anak dan remaja dengan subtopik pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Di mana nanti pola asuh remaja ini yang sekali kita hadapi anak-anak berlumah, anak adalah aset yang sangat berharga. Maka anak kita ini akan terhidup bersama-sama. Bila sebuah kita akan mulai, maka kami serahkan kepada pemain pertama untuk mengambil nomor yang sudah ada di hadapan kita bersama. Coba pemain pertama di bidang. Nomor 11. Baiklah, pemain pertama akan menentukan langkah. Kita mulai, ayo sama-sama ya ibu. Kita mulai. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11. Baiklah ibu, kita ambil kartu materinya nomor 11. Ya, coba dibacakan pemain nomor 1. Baiklah, saya akan membacakan bagaimana meningkatkan kemampuan anak balita agar menjadi anak yang cerdas. Contohnya, memberi makanan yang bergizi. Lagi ibu, coba siapa yang menangkapi? Ada? Memberi dia masukan dan vitamin-vitamin pada anak kita. Ya, sangat bagus sekali ibu. Ada lagi menambahkan ibu? Ayo. Ada lagi? Penonton? Bisa? Ada berita, silakan kepada ibu narasumber yang sudah ada di samping sebelah kiri saya. Kepada ibu kami persilakan. Terima kasih kepada ibu moderator, dan saya akan coba menanggapi pertanyaan nomor 11 dari pemain pertama. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kemampuan anak balita agar menjadi anak yang cerdas? Ya, salah satunya bisa dengan cara masuk pola makan anak, memberikan anak vitamin, makanan yang bergizi, rajin posyandu, menjaga kesehatan, dan pola hidup dengan menjaga kebersihan, dan juga dengan tentunya dengan menjaga anak agar anak bisa jadi senyap mungkin. Terima kasih, saya kembali kepada ibu moderator. Ya, terima kasih kepada ibu narasumber yang begitu penyelamatnya, yang baik dan sopannya. Baiklah, kita lanjutkan pemain yang kedua. Pemain kedua mengambil kartu nomor. Coba dikocok-kocok ibu. Iya, dikocok-kocok dulu ya bu ya. Iya. Ya. Saya mengambil nomor 2. Ya, mana ibu kartu penentunya? Ayo, sama-sama kita hitung ibu-ibu. Ayo, 1, 2. Ayo, mana kartu materinya dibacakan nomor 2? Baiklah, saya akan membacakan kartu nomor 2. Bagaimana cara menjaga anak sejak dalam kandungan? Saya akan menjawab kartu nomor 2, yaitu tidak boleh merokok dan tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang merokok. Ya, bagus, ada yang menambah? Nah, coba ibu. Tidak boleh kerja terlalu berat atau terlalu capek. Ya, bagus. Ada lagi? D-
dilarang meminum obat tanpa resep dari dokter. Ya, ada lagi ibu. Penonton, ada penonton. Penonton boleh kok. Pas. Ya, baiklah untuk jabarkannya. Kita serahkan kepada ibu narasumber. Kepada ibu yang dipersilakan. Baiklah, seperti yang kita ketahui, untuk menjaga anak, untuk menjaga kesehatan anak tentunya dimulai dari sejak di dalam kandungan. Yaitu tadi bisa kita mulai dengan tidak merokok, bisa dikatakan kepada bapaknya untuk tidak merokok di rumah, jauhkan ibu hamil tadi dari asap rokok, asap nyamuk juga, asap bakar sampah, pokoknya yang namanya asap sampah tentu itu akan menjadi polusi yang tidak baik untuk kesehatan orang hamil. Dan juga yang pastinya pemain kedua tadi sudah menjawab memberikan tambahan jawaban untuk tidak terlalu capek. Ini yang sangat penting ya ibu-ibu. Orang hamil itu tidak boleh capek, tidak boleh stres, harus rileks, harus senyaman mungkin. Karena apapun yang terjadi kepada ibunya itu pasti otomatis akan berpengaruh kepada janin yang dikandung. Jadi kalau kita ingin anak kita lahir sehat, otomatis kita menjaga kesehatan kita. Dan tentunya juga untuk bapak-bapak di rumah pasti akan membantu ibunya agar ibunya tidak terlalu capek, tidak mengangkat barang yang berat-berat, tidak stres. Dan juga tadi pemain pertama juga memberikan tambahan jawaban dengan tidak mengkonsumsi obat di luar resep dokter. Ini juga penting ya ibu-ibu. Selama kita hamil, apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan, baik itu pola makanan ataupun juga obat-obatan, tidak terlepas dari pandangan dokter. Intinya setiap kita memakan obat harus dengan resep dokter. Ada yang ingin menambahkan yang tidak mengerti, yang tidak jelas mungkin? Di sini saya menambahkan jawaban dari yang nomor 2 tadi, bagaimana cara menjaga janin di dalam kandungan. Di sini saya tambahkan yaitu harus memberikan asupan zat besi, tingkat asupan kalsium dan vitamin D. Jangan lupakan minum, hindari rokok dan menurunkan alkohol. Jaga berat badan, rutin berolahraga. Mungkin ini saja jawaban dari saya. Terima kasih kepada Pak Dr. Pokoknya ibu-ibu, selama kita hamil haruslah kita menjaga kehamilan kita, jangan kita selalu capek. Itu yang utama, rajin memeriksakan ke dokter. Spesialis kandung, kandungan ibu-ibu. Itu yang kepada pemain ketiga. Coba mengambil kartu nomor di guncang ya ibu-ibu. Iya. Kocok-kocok terus ibu-ibu di guncang. Nomor apa bu? Saya mendapat nomor 19. Iya, 19. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19. Pesan. Mendapat pesan ibu. Coba dibacakan bungkusannya. Akan membacakan pesan. Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain, manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari pertanggungan. A. Eksploitasi. 2. Eksploitasi baik ekonomi dan maupun seksual. C. Penelantaran. D. Kekerasan, kekejaman dan penganiayaan. D. Keadilan dari dan perlakuan sarang lainnya. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan. Pemain yang keempat, kepada pemain yang keempat kami persilakan mengambil nomor yang sudah ada di hadapan kita bersama. Ya bu, berapa bu? Ya di seputar namanya. Iya, berapa bu?
Iya, mendapatkan HP nih ya. Iya, itu. Kita mulai ya ibu-ibu. Satu, dua, tiga, empat. Sanksi. Enak sanksi bu ya. Nyanyi ya bu. Ya, tegak di sanksinya bu. Ini kenapa bu? Penasehat. Lima nih ya bu. Saya akan menyanyikan murid 25. Iya, bisa menyanyi sendiri loh. Iya, oke. Sama-sama kita ibu tepuk tangannya ya. Satu, dua, tiga, ya. Ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kau nanti. Selamat belajar, tak perlu semangat. Adiklah belajar, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tanda. Terima kasih ucapkan kepada pemain yang keempat dengan mendapatkan kartu sanksi nomor 4. Baik ibu, kita bermain simulasi pola asuh dan remaja ini hanya satu kali putar saja. Baiklah, untuk mengambil kesimpulannya daripada permainan ini, maka kita serahkan mikrofon ini kepada ibu sekretaris yang sudah ada di samping sebelah kanan saya. Kepada ibu sekretaris, kami persilakan. Baiklah, kesimpulan simulasi kita pada sore ini, yang pertama tadi kita pembukaan yaitu dengan menyanyikan mars pekakar, dan yang kedua yaitu doa, terakhirnya dan yang ketiga pemain simulasi. Yang mana tadi itu pemain pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan anak balita memberi makan, bergizi, dan memberi vitamin kepada anak. Dan yang selanjutnya pemain kedua, bagaimana cara menjaga anak atau dalam janin atau juga disebut dalam kandungan. Yang pertama tidak boleh merokok, dan yang kedua tidak boleh bekerja berat dan terlalu capek. Selanjutnya tidak boleh minum obat-obatan yang sembarangan, dan juga jaga olahraga. Baik, yang pemain ketiga, yang mana itu tadi pesan atau mendapat sanksi ya. Pertama, anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan. Yang pertama diskriminasi, dan yang kedua eksploitasi baik ekonomi dan maupun seksual penelantaran, dan yang ketiga kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, selanjutnya keadilan dan perlakuan salah lainnya. Baik, yang pemain keempat tadi itu mendapatkan dia sanksi, yaitu tadi kita menyanyikan sama-sama ya. Baik, mungkin itu saja kesimpulan kita atau simulasi kita pada sore ini, yang mana itu untuk mendidik anak-anak kita remaja yang ada di Desa Kelapa Sebatang, yang mana itu dimulai sejak dalam kandungan remaja ya. Jadi sekian dan terima kasih saya ucapkan. Ya, terima kasih kepada ibu sekretaris yang sudah begitu pada lebarnya membacakan singkatan atau uraian ringkasan dari permainan kita simulasi pola asuhan remaja di dalam keluarga pada sore hari ini. Baiklah, saya sebagai moderator di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih. Di mana ada kesalahan kesilapan dalam permainan ini, mohonlah kami dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.